Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoVlogy TV. Di video kali ini, saya akan unboxing dan review camping gear baru saya dari brand Trangia. Ya, ini adalah Trangia Storm Cooker 254UL GB atau Gas Burner. Ya, jadi ini adalah cooking set atau cookware atau cooking kit juga. Yang di dalamnya itu sudah lengkap ya, peralatan masak ini. Cooking set dari Trangia 254 LGB ini seperti di gambarnya sudah dapat ada saucepan ya, dua, ada atau panci, dapat kettle juga satu, dapat fry pan, handle-nya, dan windshield upper dan lower, dan pastinya dapat gas burner-nya ini. Jadi gas burnernya itu hanya bisa memakai gas kanister seperti ini ya. Saya punya 3 aksesoris buat Trangia 254L ini, yaitu dimulai dari ini adalah multi disc nomor 25 ya. Dan nanti saya akan coba ya di setelah unboxing ini. Dan ada ini cover atau bag atau cover buat Trangia 254L ini, yang size-nya large ini. Dan ada piring, ini piring atau plate dari Trangia, plate 20, diameternya 20 cm. Ini saya ada 4 ya, karena ini Trangia 254L ini cocoknya buat family camp, buat 3-4 orang, dan saya beli piringnya juga ada 4 ya. Ini dari brand Trangia juga, Trangia plate 20, size-nya 20 cm diameter, dan full aluminium juga. Dan ini saya segera mulai unboxing dulu ya. Saya mulai dari sekarang. Ini ya, saya akan unboxing ya. Apa aja yang didapat di dalam Trangia Storm Cooker 254 LGB ini. Ya, di sini ada plastik ya di dalam fry pan-nya ini. Dan yang di dalamnya itu ini ada pelindung juga dari kertas. Ya, ini adalah kettle-nya ya. Size nomor series 25. Dan di handle ini sudah ada handle dari ya plastik tapi kayak karet gitu bahannya. Dan ini pastinya plastik ya bahannya. Ditutup kettle-nya ini. Oh ya, ini kettle-nya size-nya 0,9 liter ya. Seperti ini bentuknya. Cukup lah ya buat family camp, buat 4 orang. Dan di dalamnya itu sudah ada, ini adalah case atau cover dari Trangia gas burner-nya ya. Nah, nanti saya buka. Dan Trangia gas burner-nya itu seperti, nah Trangia gas burner-nya itu seperti ini. Ini hanya untuk gas kanister ya modelnya. Cakep ya. Dan ini adalah covernya ya. Dan di dalam kettle-nya ini juga ada handle-nya yang sudah dikasih cover juga sama Trangia. Jadi rapi ya. Dan tidak tergores di kettle-nya juga. Dan seperti ini handle-nya. Ini buat handle saucepan dan juga fry pan-nya ya, seperti ini. Yang didapat di dalamnya lagi itu ada, ini adalah saucepan ya atau panci lah ya, seperti ini. Aluminium juga pastinya. Itu yang size-nya, ya bisa dibilang ini mediumnya ya. Ini yang paling large-nya, size gedenya. Jadi dia dapat dua saucepan atau dua panci. Dan ini yang besarnya ya. Windshield, yang ini adalah windshield upper-nya atau yang paling atas. Windshield buat kompornya. Dan yang bawah ini adalah, dan yang ini adalah windshield lower-nya atau yang paling bawah. Jadi di
windshield lower ini bisa buat menyimpan kompor spirit burner ya, buat alkohol atau spiritus. Dan pastinya untuk yang saya beli ini bisa, ya pastinya bisa memakai dari gas burner seperti ini. Dan ini dia dapat strap ya, strap buat mengikat cooking set ini, Trangia ini. Jadi ini yang didapat ya dari cooking set Trangia 254 LGB. Jadi ada handbooknya, Trangia handbook. Dapat fry pan-nya satu. Dapat windshield ini ya sebutannya, windshield yang lower paling bawah dan windshield upper yang atasnya. Dapat ini yang versi dapat gas burner-nya buat dengan gas canister ya, jadi bisa digunakan dengan gas canister ini modelnya. Gas canister tadi terjual terpisah ya. Dapat kettle juga yang size 0,9 liter atau kettle series 25. Dapat dua saucepan, ini yang saucepan yang ya medium ya size-nya, dan ini yang paling besarnya, large-nya saucepan-nya. Dapat handle buat fry pan dan saucepan juga. Seperti ini. Dan yang terakhir dapat strap tadi buat mengikat semua cooking set dari Trangia 254 LGB ini. Saya mulai dari aksesoris multidisk nomor 25 ini. Jadi fungsi multidisk ini adalah sebagai pelindung ya, anti goresnya, pelindung anti gores buat fry pan. Jadi di sini fry pan Trangia kan sudah ada bawaan plastik seperti ini, jadi tidak perlu lagi memakai plastik ini. Jadi bisa langsung menggunakan multidisk nomor 25 ini karena ukurannya juga udah sesuai ya, udah pas, dan pastinya ini lebih kuat dibanding plastik ya, lebih awet seperti ini. Jadi ketika di packing itu lebih aman ya, lebih rapi seperti ini. Jadi buat pelindung antara besi yang di sini buat fry pan dengan fry pan yang di sini, ini buat melindungi fry pan yang non-stick ini biar tidak tergores atau scratch ya, kena besi ini. Jadi seperti ini buat di packing. Dan fungsi lainnya itu bisa juga menjadi alas potong ya pada saat memasak, dan sangat simple, slim dan ringan, jadi nggak ribet. Satu set sudah ada termasuk cutting board seperti ini, alas potong buat masak. Itu fungsi keduanya. Yang fungsi ketiganya jadi sebagai alas dari windshield lower atau yang paling bawah ini, pada saat di permukaan yang bebatuan atau yang tidak rata bisa memakai ini ya, multidisk nomor 25, karena pas banget juga ukurannya, jadi dia rata dan di permukaan tanah ini, jadi tidak miring-miring atau gimana ya. Nah itu fungsi ketiganya. Fungsi keempatnya itu bisa menjadi penutup saucepan atau panci ini pada saat memasak. Jadi pada saat ingin ditutup ya, karena kan susah ya kalau memakai fry pan seperti ini, nutup seperti ini, karena pasti kena handle-nya ini. Jadi lebih baik memakai Trangia Multidisk 25 ini, karena ya ini seperti ini, sudah ada buat handle-nya, jadi tidak kena ya. Jadi ini pada saat memasak ya, bisa ditutup seperti ini buat, dan ketika air di dalam saucepan ini atau panci ini pingin dibuang, bisa tinggal diginiin aja. Karena sini sudah ada lubang-lubang yang dibuat ya, buat ngeluarin air yang direbus atau apa pada saat dimasak di saucepan atau panci ini. Dan bisa menggunakan saucepan yang medium ini dan yang paling besar ya. Bisa juga menggunakan saucepan yang paling besar. Dan sama, dan seperti ini. Dia benar-benar komen juga sih membeli aksesoris multidisk nomor 25 ini buat Trangia 254L ini. Ya seperti ini, ukurannya pas banget.
Jadi kalau masak pun jadi ya nyaman lah ya. Ya, jadi itu kegunaan Trangia Multidisc nomor 25 ini khusus buat Trangia 2541L ya, seri 25 atau seri yang large. Lanjut saya ke aksesoris lainnya. Ini adalah Trangia cover atau Trangia bag atau Trangia cover ya, nomor 25. Ini size terbesar buat Trangia Storm Cooker 254UL ini. Dan saya akan coba ya masukinnya. Ya. Gede banget ya. Seperti ini dan masih banyak sisa ya di dalam space-nya. Nah, nanti saya akan coba masukin dengan piring Trangia ini. Nanti dengan kunci seperti ini ditarik ya. Nah, jadi nah seperti ini ya, dan kompak dan jadi gampang dibawa ya dengan digenggam seperti ini. Dan ini bahannya juga bagus sih, kuat seperti ini. Dan build quality-nya dan rapi juga ya. Dan nanti saya akan coba packing dengan memasukkan aksesoris satu lagi, yaitu adalah piring dari Trangia ini. Ya, ini adalah Trangia Plate 20. Kalau buat solo ya cukup bawa satu piringnya aja ya. Tapi kalau buat family camp yang ada 4 orang, bawa aja ke 4-nya. Oke, dengan Trangia Storm Cooker 2541L ini. Dan saya akan buka dulu strap-nya. Seperti ini ya. Dan piringnya tuh karena bisa pas banget dimasukin ke bawahnya ini ya. Jadi bawah Trangia Storm Cooker ini, nah seperti ini. Nah, langsung saya akan strap semuanya dengan keempat piringnya ini. Ya, seperti ini ya. Jadi ini piringnya pas banget ya, ada 4. Yang ditumpuk jadi satu dengan Trangia Storm Cooker 2541L ini. Sisa segini lagi strapnya. Ya, jadi ini udah maksimal ya, maksimal 4 piring bisa di bareng dengan Trangia Storm Cooker 25 ini. Dan seperti ini modelnya, dan benar-benar ya termasuk masih kompak lah ya buat family camp. Ya, udah pas dan rapi ya, jadi tinggal bawa seperti ini. Dan kalau mau gampang ya tinggal dimasukin ke dalam cover ya, biar lebih aman ya, dan nggak kegores juga dari peralatan camping lainnya kalau dimasukin ke backpack. Oke, masih muat juga space di dalam cover ini, masih lumayan gede, masih ada sisa lagi. Nah, tinggal di seperti ini. Dan di ini dia, dalam covernya sudah ada cooking set Trangia Storm Cooker 2541L dengan GB gas burner, dan ada 4 piring di dalamnya. Dan ya, ready to go buat family camp. Benar-benar praktis ya. Dan saya akan coba juga ya ditimbang berapa sih beratnya. Ya, saya juga belum memasukkan ini ya, Multidisc nomor 25 ini. Sudah saya masukin semua dan saya akan timbang sekarang. Dan beratnya itu adalah 1663 gram. Pasti ya kalau masak bawa gas kanister ini juga. Ya, ini masih baru ya dari brand Primus. Ini total atau size isi gasnya itu 230 gram ya. Nah, saya akan timbang barang juga dengan ini. Dan saya akan timbang gasnya dulu ya. Ya, untuk berat gas kanisternya itu adalah 380 gram. Timbang bareng dengan cooking set dari Trangia ini dengan gas kanister 230 gram ini. Dan beratnya itu adalah 2042 gram. Ya, 2 kilo. 2 kilo lebih dikit total keseluruhan beratnya dengan membawa gas kanister ini juga. Jadi begini cara. Jadi saya mau masukin Trangia gas burner ini dulu ya ke dalam Trangia windscreen lower Storm Cooker 2541L ini. Pertama ini dulu dimasukin ya ke bawah sini, ke lubang yang ini.
tarik dan ininya tuh dipegang, ditekan. Sampai bunyi itu udah klik dan ya sudah masuk ya. Nah, saya akan memasangnya ke gas kanisternya. Saya pakai gas kanister Primus, size-nya 230 gram. Ini brand Primus juga sama-sama dari Swedia ya. Cara mencepatkan gas powder ini juga sama seperti ini ya, ditarik ke atas. Oh iya, dan rangkaian gas powder ini juga sama ya, buatan dari Primus juga, jadi bundling dengan brand Rangia. Terpasang gas powdernya sudah kuat ya ini ya, tidak goyang lagi, tidak tekan gimana. Nah, lanjut saya memasang windshield upper-nya atau windshield yang bagian atas ini. Seperti putar sedikit sampai terkunci seperti ini, yang kuat. Ya, seperti ini ya. Gas kanister Primus size 230 gram dengan Rangia Storm Cooker 2542 LGB ini. Dan saya akan boil test ya dengan kettle size 25 seperti ini. Sini airnya sudah saya isi ya, sekitar 0,9 liter sudah saya isi penuh. Dan saat boil test saya akan menghitung berapa menit ya bisa memasakkan air sampai mendidih ya. Wah, ini pertama sih menggunakan gas powder dari brand Rangia ini dengan gas kanister yang merah cakep ini ya. Dari brand Primus, size 230 gram. Nah, saya akan mulai dari sekarang ya, boil test-nya. Ini diputar dulu ke kanan. Udah keluar dikit, langsung saya. Dan begitu ya apinya. Dan ini yang paling besarnya. Seperti ini. Ini nggak kelihatan ya, lampunya akan saya matiin dulu sebentar. Seperti ini ya, nyala apinya dan cukup gede juga menggunakan Rangia gas burner ini. Dan ini kalau dimatiin dia perlahan-lahan dan ya ini sudah mati. Saya akan mulai boil testnya, memasak air yang ada di kettle 0,9 liter ini. Saya mulai dari api kecil dulu ya. Dan saya buka aja tutup kettle-nya biar kelihatan kalau dia sudah mendidih. Saya mulai dari api yang kecil dan saya akan mulai sekarang. Seberapa cepat dia memasak air ya. Dan ini apinya paling gede ya. Dan ya, sudah segini yang paling gedenya. Sudah mendidih di 2 menit 45 detik ya. Saya akan kecilin apinya. Benar-benar panas banget ya. Cepat juga memasak menggunakan gas burner ya dengan gas kanister. Dan dia hampir sama dengan gas kanister yang ultralight lainnya. Dan ya, ini rekomend sih bagi kalian yang ingin memasak dengan Rangia Storm Cooker 2542L atau 2742L. Gas kanisternya sangat, gas burner dengan gas kanister sangat membantu ya. Jadi biar bisa cepat memasak. Ya, ini model kompornya tidak ada lighternya ya, atau piezo-nya itu. Jadi harus membawa korek tadi ya, untuk lighter api ke gasnya. Dan itulah ya, yang ada di dalam satu set cooking kit dari brand Rangia 2542 LGB ini. Dan ternyata hasil saat memasaknya menggunakan gas burner dengan bahan bakar gas kanister ini, itu sangat lumayan cepat ya kalau dibandingkan dengan menggunakan spirit burner atau wadah untuk menyimpan alkohol atau spiritus di dalam ini. Jadi selain menggunakan gas burner tadi, kompornya bisa menggunakan ini juga di dalam Rangia ini. Dan videonya mungkin nanti ya saya tes antara keduanya, antara menggunakan spirit burner
dengan menggunakan spiritus atau alkohol atau menggunakan gas yang lebih baik, yang lebih cepat juga. Dan nanti saya akan buat di video berikutnya. Dan ternyata ini cooking set atau cooking kit ya termasuk terfavorit saya ya, karena sudah komplit di dalam satu cooking set ini, sudah dapat semua ya tadi dari kettle, fry pan, saucepan juga. Jadi kalau saat masak-masak sama family camp 3-4 orang sangat cocok banget dan rekomend sih ini. Dan ini cocok juga sih pastinya buat mountaineering ya, hiking, camping group atau family camp, rekomend sih ini. Buat yang senang-senang masak, cooking kit atau cooking set ini benar-benar the best lah, terbaik. Ya sekian video saya setelah unboxing dan review apa saja yang didapat dari Trangia 254 LGB ini dan boleh tes juga. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton.